Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Selepas pengumuman pengambilalihan pegangan Uber kepada Grab, pihak Uber juga telah mengumumkan yang mana aplikasi mereka hanya menyokong di kawasan Asia Tenggara sehingga 8 April ini sahaja. Menurut mereka, perkhidmatan Uber Eats juga akan dijenamakan semula sebagai GrabFood bermula Mei ini. Selain itu, Vivo V9 pula kini telah hadir ke pasaran Malaysia. Peranti Nir Bingkai dengan bertakuk ini hadir dengan bateri sebesar 3,620 mAh dan menggunakan sistem operasi Android 8.1 Oreo bersama jenaan chip Qualcomm Snapdragon 626. Telefon pintar ini kini boleh diperatempah pada harga RM1,399 dan boleh diambil pada 31 Mac ini. Hari ini, Foxconn pula mengesahkan bahawa mereka akan mengambil alih Belkin. Foxconn membayar dengan jumlah wang sekitar RM34 bilion kepada pengeluar aksesori telefon pintar tersebut dan turut mengambil alih Linksys, Wemo dan Fin yang juga merupakan jenama milik Belkin. Satu lagi peranti keluaran Xiaomi telah tertiris ke arena web, dipercayai sebagai Xiaomi Mi A2. Peranti ini dikatakan bakal dilengkapi dengan skrin 5.99 inci dengan nisbah 18:9 bersama bateri sebesar 2,910 mAh. Akhir sekali, Google dan Acer pula hari ini telah melancarkan sebuah tablet pertama yang menjalankan sistem operasi Chrome OS. Tablet ini dinamakan sebagai Acer Chromebook Tab 10 yang mana ia hadir dengan rekaan 9.7 inci, chip OP1, memori 4GB RAM dan storan sebesar 32GB. Namun status kehadirannya untuk kepasaran tempatan masih belum diketahui. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Saya Arif Ismail dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya.